Assalamualaikum. Halo guys. Di video kali ini kita akan membuat amplop lebaran hanya dengan modal 2.000. Wow, murah banget. Bahan dan alat yang digunakan yaitu kertas kado, lalu ada lem kertas, gunting, penggaris, dan pena atau pulpen. Dan nanti kita butuh uang untuk tester atau percobaan. Satu lembar kertas kado ini harga 2.000. Untuk satu kertas kado itu kita potong menjadi 16 bagian ya. Caranya, lipat sama sisi kertas kado, lalu potong menggunakan gunting. Setelah itu, lipat lagi sama sisi ya, agar rapi. Potong lagi menggunakan gunting, lalu lipat sampai menjadi 16 bagian. Nanti saya akan membuat dua cara ya. Cara yang pertama yaitu cara belajar, dan cara yang kedua cara cepat. Cara belajar membuat amplop lebaran. Lipat sama sisi untuk kertas yang kita potong tadi. Nah, ini saya garis bagian pinggirnya dengan lebar untuk bagian bawah dan bagian pinggir itu lebar 1 cm. Dan untuk bagian atas itu lebarnya 1,5 cm. Fungsinya nanti untuk sebagai tutup amplopnya. Seperti ini ya, guys. Nah, kita lipat atau kita gunting. Untuk bagian ujungnya kita potong ya, lalu kita buang. Kita lipat bagian pinggir tadi ya, sesuai garis. Lalu mulai mengelem bagian bawah satu sisi aja yang berwarna putih. Kita kasih lem ya, bawah dan samping satu sisi aja. Lalu bagian atas untuk putihnya kita kasih lem, lalu rekatkan. Lalu bagian yang kita lem tadi untuk warna merahnya kita kasih lem lagi ya, seperti ini. Lalu lipat, itu fungsinya biar lebih rapi aja kelihatan dari luar, dan untuk dalamnya ruangannya lebih lebar. Dan berikut cara cepat membuat amplop lebaran.
Utara sudah jadi. Kita coba dulu ya. Kita lipat dulu uangnya, lalu masukkan. Teman-teman sudah bisa bagi-bagi THR. Terima kasih teman-teman sudah nonton video ini. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.